samul mantuk panika banyak-banyak tu umna mantuk yang qasimo katu umpona pamantuku mantuk min haitsu zuhuruhu marana haitsu nikarofa min haitsu zuhuruhu dari sakirana tining pat tengah mantuk fil makna dalam makna ila thalathati aqsamin dak katelok banyak-banyak tu umat celing dari makna saya keluar dari mantuk maka mantuk ni kepada mantuk ni kan pemahaman saya datang dari lafal pemahaman atau makna saya datang dari mantuk kak itu dari lafal itu beda telok macam saya pertama pemahaman mantuk artinya makna wa huwa bantining kak disah engki annas al-lafdu panika lafal yufidu seabri fa'ida pona palafal makna ndak ke makna la yahtamilu setak mencakup pona pa'engki makna ghairahu ndak ke lain setak mencakup pona palafal ghairahu ndak selain makna biasa naku laban panjenengan ngocak nas kak dintoh ngocak nas itu saya maksud teks teks ke ngari ya ni kak nas mana suhu manabi dalam ulama usul kan tu saya kocak mana suhu nasanika maksudnya situng lafal saya lafal kak din lo andik pemahaman lain contoh nawadari kabantini kak di seengki naus naus atau bah lafal saya pelafalat andik pemahaman lain andik makna lain kalafzi Muhammadin akatia lafala Muhammad fi qawlina idalam tabuna qawla satajajahada Muhammadun azihad basara Muhammad fa inna lafzata Muhammadin maka sa'um kuna pona palafala Muhammadin tadullu panika anu tuaki pana palafzatu Muhammadin ala dhatil mu'ayyana ingasa dhat dhat yani manusia fatana manusia al mu'ayyana syaitan tuaki tati lafal Muhammad kadang tu la yahtamilu maknan akhar fa'ala Muhammad ya Muhammad saya ke maksud min ghairi ihtimalin dari tanpa amungkin aki atau anangkung aki li ghairi ha ekan di lain ekan sedat minan zawati dari banyak-banyak zat selain yakni Zaid, Amar dan semacam Allahir mantuk zahir. Tadi pada mantuk nas, pada mantuk zahir. Napa mantuk zahir? Wahuwa bantining al-zahir al-lafdu panika lafal al-ladhi nyatana lafal yufidul makna. Seabri fa'idha ponapa lafal al-makna da'ka makna al-ladhi nyatana makna wudi asesaba makna lahu katik lafal. Cuman ma'ahtimali ghairi asal tanah mungkina kina lain agak semakna atau ihtimali mencakup amangkona agak semakki lain makna ihtimalan kalaban kemungkinan marjuhan selemah rajih sekuat marjuh selemah wadhanika bantinin ka'disa zahir kalafdil asad panika katilafal asad fi qalina idza lam tabuna qaula stajara aitu asadan ningale pasal qaula asadan daka macan fa innal asla maka saungkuna pona pa asla fil isti'mali idza lam akuna akina al haqiqatu panika haqiqat fa yuhmalu maka etangkungaki pona pa lafal asad alal hayawanil muftaris engatas hewan se bisa menerkam litabadurihi ila dhuhni karena tuli innah ka disa engki ayawanul muftaris ila dhihni daka pikiran cuman ma'ahtimali ayyakunal mar'i rajulan syuja'a asal tanam ko ngengak atau amungkin akina ko tubada pona pasai ayawalati panika rajulan orang laki syuja'an sebengal illa anna hadhal ihtimala marjuhun angin saong kunna pona papanika nyata na kemungkinan merjuhun panika selemah di annahu maknan majaziun li annahu kana saong kunna pona paka disengki li annahu kana saong kunna pona paka disengki
rajulan suja'an. Al-mar'iyu rajulun suja'an. Li'annahu maknan panika maknan majaziun sepisa majas. La yusaru ilaihi ta'etetiyaki. Panapa lafal ilaihi dakaka disa makna majasi illa inda ta'adzuril hamdi angin nalaika na'udzur tak bisa na'anangku ngaki alal haqiqat tinggal setiap haqiqat ma'ujudil qarinah asalta bada qarinah. Ya ada kulaban pancenengan ayat jelas aki bahwasanya bada lafal kak dinto mustarok bada lafal kak dinto ekoca aki haqiqat bada lafal ekoca aki makna majas. Ketika masuk dak ke dalalatul alfad, napa yang dapat dipetik dari situng lafal, maka ada dua macam dalalatul alfad nikah. Pemahaman makna dari lafal itu ada ekocak mantuk, ada ekocak aki mafhum. Mantuk adalah makna seeka oleh dari lafal. Lafal mantuk kak dinto, makna seeka oleh dari lafal kak itu macam telok. Macam pertama nas mana bila fal sebenda kak dito tak memungkinkan makna lain dan kila ja'a Muhammadun Muhammad ki Muhammad akhirnya Zaid munduk ki pada zat al muayyana. Se nomor dua ra'aitu asadan ningale pasal kaulan dek ke macan dek ke singa sedengan singa kak dito secara nikah lafal kak dito lafal aslina maknana singa tapi tor kadang secara makna majazi kak dinto seka maksud aki orang angko berarti mun bada orang ngocak ro'ay itu asadan ni ke makna aslina ngetelak macan nunggu bada nengai kitab ro'ay itu asadan berarti saya maksud ngetelak macan. Kecuali ibadah korina seano tua, kibahwasanya tak mungkin emaknya macan ungu. Arapa? Bukten lepas salaman dan kemarin asalaman. Mau nama re lafal niku bade lafal salaman. Maka lafal asad dan segelak tak mungkin ekocak hayawanul muftaris. Berarti napa? Karena lo mungkin ta'adzuri hamlihi alal haqiqa maka makna majlis bisa ibu datang. Makna marju bisa ibu datang. Kekikal itu. Oh berarti saya kata lah ring angkor. Saya kata lah. Maka kau cak ihtimalun marjuhun mun bada qarina sanutuaki bahwasanya lo mungkin dekah amaknain ala ala ihtimalin rajih ada kemungkinan sekuat maka saya marjuh bisa dalam situng sisi ini kah yang kuil al mujmal bada mantuk nas bada mantuk zahir bada kan itu mantuk mujmal ini kan dihubungan kalau bentuk uman seada mustarak di hubungan kalaban haqiqaban majas wa huwa bantining engki mujmal mantuk seek oleh dari lafal mujmal al lafdhu panika lafat alladhi nyatana lafal ihtamalah se mencakup ponapa lafal makyari ini tidak dua makna mutasawiyah ini seimbang sesetara sepadah panapa kedua makna ala sawa'i ngatasi dan padan maknana padah pada kuat lah. Kekuatan ini kan pas depan. Wadhani kebantin yang nak kadisa mujmal ke lafdil qur'i panika kati lafal qur'u. Lafal qur'u kadin itu termasuk lafal mustarok. Tapi ketika ikocak aki lafal qur'u, lafal mustarok, ikocak mustarok. Karena andi dua makna. Saya ikocak mustarok, situng lafal andi dua makna atau lebih. Kadin itu pada hakikat. Ini kepada asal. Makna ini kepada makna aslina. Secara bahasa. Nika ekoca manabi dalam dilalatul alfat nikah gelak nikah cema-cema lafal pada mustarok pada oiru mustarok manabi dalalatul alfat nikah ekoca ki mujmal nikah ekoca ki mujmal situng lafal sem bisa memakna makna dua ase andik dua makna secara sama kekuatan. Al-muhtamil saya mencakup pada lafal quru di makna yaihi ikan di dua makna nangki quru alas sawai kata saya pada umma bentirin kedua nangki makna yaihi at-tuhru panika makna soceh wal haidu ben makna haid wakalafdil juni ben akati lafal al-jun
al muhtamil si amin cakup ona pal juni li makna yaihi kadik dua makna na ikil jun al abiyadi nyata nasi pote wal aswadi bencelang ala sawai ing atasih pada wa saya tiban bakal teka bayan upa napa penjelas naga di semua jumal ma'a bayanil mubayyan aserta na ajelas akilafal mubayyan fil babis sadis dalam bab saya nomor 6 insyaallah. Namun kesokan Allahu basira Allah subhanahu wa ta'ala.